Abah, Pak Abu kat sini. Hari ni nak sama-sama kongsi satu lagi resepi yang korang mesti happy punya. Ha, tapi hari ni lain sikit. Chef Bob, hari dia tak ada. Dia sibuk, dia kata pipe kat rumah dia pecah, jadi dia kena repair sikit. Biarlah. Tapi tak apa, hari Pak Abu ada kawan lain. Pak Abu nak panggil seorang lagi. Ha, silakan Chef Amri. Ha, silakan Amri. Okey, hari ni saya nak masak pipi lembu. Lembu? Okey, bahannya pipi lembu, mungkin 1 kilo. Rosemary segar. Habis kita ada kaldu, tok lembu lah. Celery, leek, carrot, bawang. Memang sengaja lah kita tak kopek kulitnya. Oh, ya? Kita nak bakar, kita nak colourkan dagingnya nanti. Cauliflower, lada hitam. Kita ada cream untuk brokoli nanti. Himalayan salt. Fuyo. 1 million years ago, dia orang kata ni garam ni dikorek daripada gua. Dah masak pipi ni pasal, kita terpaksa gunakan garam berusia 1,000 tahun. Mulakan apa dulu? Panaskan dulu stoknya. Stok. Yeah, the same time kita akan... Pipi dia ni? Pipi ni kita akan goreng dulu. Oh, tak payah sepak eh? Tak biar, kita goreng dulu. Pasal kalau pipi je, selalu ingat menyepak je muka dia. Suka sepak orang eh, sepak abu ni. Garam. Okay, ni saya nak bakar je tanpa gunakan minyak. Oh. Bawang ni 10% adalah air. Bila air ni dah keluar, dia ada gula. Gula tu yang akan caramelizekan bawang ni. Okey. Okay, saya nak goreng ni sikit. Oh, ini kena santak 3 masak kali. Senang, senang lah. Oh, ni memang biasa masuk dalam stun-stun macam ni? Tak adalah. Ini nak mencepatkan lah. Sebab apa ni, kalau kita letak garam sikit. Garam. Jadi kenapa kalau garam tu dah masuk ke pori-porinya kayu ni kan? Dia mempercepatkan lah. Macam apa nak? Menggorengnya. Oh, tak tahu. Kita masukkan dalam ni. Oh, dia kasi macam garing-garing sikit. Terus masuk. Oh, jadi ini masak sini, yang ni daging ni pun digoreng ni. Digoreng pun bukan tujuan untuk kasi masak habis-habisan. Untuk elakkan lah moisture dia daripada keluar kan. Okey, Pak Boy, dah hitam kan? Dia dah hangus ni. Dia bukan hitam lagi. Dia terus hangus kat sini. Kita nak masukkan dalam sos kita. Masuk begitu je. Masuk gitu. Oh, laju buat kerja ni. Okay, kita takkan gunakan air lah. Kenapa? Pipi ni akan keluarkan air juga kan? Pipi keluar air? Ya, ada gandungan air kat dalam kan? Sekarang ni kita nak buat apa ni? Ni dengan kobis bunga ni. Okey, masukkan cauliflower ni atau kobis bunga? Kobis bunga. Kita nak gunakan air sikit je. Okey, sekarang kita nak berikan kobis bunga kita ada flavor sikit eh. Kita nak gorengkan sikit dia. Goreng sikit. Tu dia minyak zaitun anak dara. Nampak dia dah menggelegak. Dia menggelegak. Macam krim-krim. Kita nak betul-betul lembutkan daging ni. Dapat manisan daripada carrot. Kan menambahkan the sweetness lah. Kesihatan lagi pun. Okay, bawang dah goreng. Jangan sampai garing. Jangan sampai hangus juga. Sampai hangus. Sebab dia akan menjejas rasa dia nanti. Okey. Nah, kita masukkan dalam. Kita akan tunggu. Kobis bunga lembut ni. Masakkan daging lagi 1 jam lah. 1 jam? Yang ini? Ini dalam 15 minit dah masak. 15 minit. Kalau itu ada masa sikit. Ada masa. Pak Abu nak kenalkan dengan anak Pak Abu. Boleh. Ini nama dia anak Abu. Masih baru lagi ni. Masih baru. Okey, dah nak dekat. Masa ni dah lebih kurang. Dah lebih dari 15 minit dah. Oh, nampak tu. Cantik ni. Okey, sekarang kita akan masukkan butter ni. Butter ni untuk melemakkan. Garam lagi. Daun rosemary tu kalau boleh kita keluarkan semua daun-daun tu. Okey, masukkan krim sikit je. Kita nak bagi dia kering sikit je, tu kita blendkan dia. Blend? Blend, bagi dia betul-betul jadi mesh. Okey, Pak Abu, ini kita gunakan kobis bunga kerana kentang Pak Abu tahu kan banyak kandungan kanji. Kanji ada gula dalamnya kan? Betul. Jadi untuk kesihatan kobis bunga ni memang baguslah. Tap-tup-tap-tup, masa berjalan macam tu je. Dah sejam lebih dah. Dah siap dah. Sejam dah. Bukan lebih ni. Dah siap ni. Dah siap. Letakkan dia sikit. Scoop macam tu. Letakkan tengah. Tengok warna dia tu. Dah siap. Okey, pos ini kita letaklah. Keret-keret yang ada ni kan. Saya tak terlalu kering. Betul-betul.